Yo, semuanya, kembali bersama aku Ulfani. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang info anime Tatenyousa. Nah, baru aja anime Tatenyousa selesai dengan 13 episode aja. Ya pastinya kalau anime yang kita ikutin itu tamat, pasti kita pengen ada lanjutannya. Nah, apakah anime Tatenyousa ada season 3-nya? Sebenarnya sih ini sudah info lama sih untuk S3-nya. Dimana pas info S2-nya rilis, mereka langsung infokan kalau ada S3-nya. Jadi sekaligus diinfokan ada S2-nya dan S3-nya. Tapi sayang banget di S2-nya ini banyak yang kecewa dengan anime Tatenyousa karena animasinya menurun, sehingga di MAL Tatenyousa S2 ratingnya 6. Mungkin karena grafisnya ya, sama ceritanya kali ya. Jadi tenang aja, kalian masih bisa nonton anime ini nantinya, karena anime ini ada lanjutannya, yaitu S3. Semoga aja di S3-nya ini ceritanya bakal bagus dan grafisnya dinaikkan lagi. Masa di posternya bagus pas animenya tayang kayak gitu, kan kecewa ya. Jadi semoga aja S3-nya ini nggak mengecewakan lah ya. Nah, pertanyaannya, kapan S3-nya rilis? Untuk S3-nya belum diinfokan resmi di Twitternya. Kalau diprediksi sih bakal tayang pada tahun 2023, karena kemarin sekaligus diinfokan sama S2, sama-sama S3. Jadi pasti sudah disiapin dan sudah tahap produksi. Oke, segitu aja info kali ini. Semoga kalian suka ya. Kalau nggak suka, tinggal di report aja. Dan oke, bye-bye.